Berikut ini cara mengaktifkan OTG ataupun OTG di Realme. Untuk kalian yang ingin ataupun menghubungkan flash disk, hard disk, mouse, kemudian berbagai device ataupun perangkat lainnya, itu wajib mengaktifkan OTG supaya terbaca di HP Realme. Caranya itu buka yang namanya setelan ini. Kemudian di sini ada yang namanya telusuri setelan. Silakan dipilih. Ketik OTG. Nanti akan muncul OTG. Nah, yang ini OTG connection. Silakan diaktifkan. Atau letaknya itu di bagian jaringan dan internet. Nah, yang ini ada OTG. Kalau tidak diaktifkan, ini tidak akan bisa connect ke perangkat USB OTG yang kita hubungkan. Jadi selalu kalian aktifkan di sini supaya terbaca. Untuk mematikan di sini. Itu saja, silakan kalian coba sendiri, semoga bermanfaat.